Oke, YouTube, selamat datang di blog saya kembali. Oke, dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian cara bikin AC tetap dingin. Caranya cukup mudah dan simple ya, cuma lakukan perawatan pada mobil Anda, karena kalau tidak dirawat mungkin mobil Anda akan cepat rusak. Jadi kompresor mobil ya, jadi dalam sistem per ASEAN itu ada yang namanya kompresor di bawah itu, dan ada preon ya di dalam pipa ini ya. Nah, jadi hal penting ini harus kita rawat, sering kita cek preonnya masih ada, kompresornya jalan atau tidak. Lalu yang selanjutnya itu adalah radiator AC ya. Ini adalah radiator AC, jadi misah ya, beda sama radiator mesin. Kalau radiator mesin itu yang hitam, nah itu yang ini, dan ini adalah tutup air radiator. Beda sama radiator AC ya, nah itu ya radiator AC. Jadi kalau radiator ini kotor ya, jadi kalau kotor itu akan mempengaruhi kepada sistem pendinginan ya. Nah, di depan itu radiatornya agak kerancang-kerancang. Kalau di situ banyak debu ya, banyak kotoran, secara otomatis AC akan tidak dingin. Solusinya bagaimana? Simak aja terus video ini dan jangan lupa subscribe dulu channel ini di bawah. Oke. Bersihkanlah radiator mobil AC kalian ya, menggunakan air disemprot, prot, prot, prot. Nah, lebih bagus itu menggunakan steam ya, yang tarik itu ya, yang airnya mengandung udara yang kencang ya. Namun di sini saya menggunakan selang, namun menggunakan selang juga cukup bagus ya. Oke, simak aja, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa makan bahagia, hidup poya-poya, istri dua. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe sekali lagi channel ini. Oke, thank you. See you next time di video selanjutnya.